aman kayaknya. Suci, kamu kenapa, Suci? Suci, kamu bertahan. Bertahan, Suci. Kamu bertahan. Astagfirullahaladzim. Sesak, perut saya juga kayak ditusuk-tusuk, Bi. Ibu sabar ya, saya telepon non Anggi dulu. Oke, Bu. Ternyata target saya Suci. Wah, kacau. Tambah panjang kasus saya. Wah, parah kamu ini. Kamu kenapa nggak bilang sih kalau target saya itu Suci? Loh, kok kamu kenal sama Suci? Oh, jadi Anggi nggak tahu. Oh, oke. Okay. Lebih baik tetap begitu aja. Daripada kebongkar semua kejahatan saya. Ya, sekarang siapa yang nggak kenal sama Suci? Dia itu kan artis, penyanyi terkenal. Katanya. Sebenarnya apa yang bikin kamu tuh Suci? Amar nggak boleh tahu kalau Suci itu anak Ibu Marissa. Rahasia ini harus aku tutup rapat-rapat dari siapa pun. Apalagi kalau sampai penjahat dia tahu, bisa bahaya. Kamu nggak perlu nanya-nanya, karena itu bukan kamu. Tugas kamu hanya Suci dan saya bayar ke kamu. Tapi ingat ya, saya nggak mau masalah ini sampai ada satu orang pun yang tahu. Karena saya mau nama saya bersih. Oke. Halo? Apa? Yaudah, tunggu. Saya segera sana. Bentar ya, Bi. Suster, tolongin ya, Suster. Kita nggak tahu lagi harus gimana. Tadi tuh dia badannya panas banget, terus dia pingsan. Tolong lakukan yang terbaik buat anak kami ya, Suster. Baik, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dan dokter akan tangani. Mohon Ibu tunggu di luar ya. Makasih. Sayang, kalau misalnya saya kenapa-kenapa gimana? Udah, kamu tenang aja. Kita serahkan semuanya sama dokter. Jadi pasti nggak akan kenapa-kenapa. Kamu tenang aja. Iya. Ciri.
semua gara-gara kamu. Aku? Kok jadi aku yang disalahin? Ya siapa lagi coba yang ini mencelakain Suci? Kalau bukan kamu, tadi pagi aja ada orang mendadak masuk kamar Suci. Ibu sampai kena dikira Suci, ya Farel ya? Ya itu benar, Bu. Iyalah. Itu benar. Ini ulah kamu kan? Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Mas Bayu tuh gak tahu apa-apa, kok dituduh gitu sih? Enggak. Bayu gak bisa terima kalau Suci sekarang bersama saya. Hah? Kamu mencelakai dia, iya kan? Kamu dengar ya, Bayu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Suci, kamu akan merasakan akibatnya. Silakan, tapi ini. Gue bakal perkara ini, karena lo nunggu gue takut. Seperti ini. Baik, masalah. Dokter, ibu saya kenapa, dokter? Ibu tenang ya. Keadaan Ibu Marissa baik-baik saja. Tapi dokter, perut saya tadi sakit sekali. Betul, dok. Makanya ibu saya bawa ke sini, dok. Bu, emangnya tadi pagi ibu tuh sarapan apa sih? Kok bisa sampai sakit perut? Bi, kalau ngasih makan ibu yang benar dong, jangan sembarangan. Kan kasihan ibu sakit. Sudah, Andi. Ibu nggak makan apa-apa kok. Ibu, saya sarankan Ibu Marissa untuk sementara ini jangan makan sembarangan dulu. Iya, dokter. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya, terima kasih, dokter. Bu, gimana? Sekarang apa yang Ibu rasain? Masih sakit? Keluarga Cherry? Iya, Kang. Gimana? Silakan masuk. Pokoknya Suci gak boleh sembuh jadi. Biar Farel bisa menikah sama Anggi. Saya sudah berikan suntikan obat penurun panas. Jadi demam Cherry pasti akan segera turun. Dan tolong perbanyak minum air putih. Terima kasih, dok. Terima kasih. Ikut saya. Hey. Cherry. Hey. Pa. Cherry mau ketemu Mama Suci. Anggi? Bawa Suci ke rumah sakit ini juga. Padahal ada ibu. Bisa gawat kalau ibu ketemu Suci. Kok kebetulan banget ketemu di sini? Siapa yang sakit? Tiba-tiba tadi perut saya sakit, makanya saya periksa ke sini. Ibu sendiri ada apa di sini? Aduh, jangan sampai Bu Rulita sama Mas Farel ikut nama Suci.
Yang sakit mantu saya. Mas, aku ke toilet dulu ya. Saya prihatin ya, Bu. Semoga menantu Ibu baik-baik saja. Amin. Dan segera sembuh. Ya, terima kasih. Ibu juga cepat sembuh ya. Farel, apa bisa nanti malam kamu ke rumah Ibu? Ada yang ingin saya bicarakan? Saya... Bisa, bisa, Farel bisa. Ya, Farel ya, bisa ya. Ya udah, kalau gitu, Tante, Mas Farel, kami pamit dulu ya. Iya. Silakan masuk. Apa sih ada yang nyebut nama Suci? Gak ada, Bu. Ibu salah dengar kali. Ibu gak salah. Jelas-jelas Ibu dengar. Dia itu nyebut nama Suci. Ibu mau lihat, Bu. Ibu itu lagi gak enak badan. Mungkin Ibu salah dengar. Gak ada yang nyebut-nyebut nama Suci. Iya, Pak. Gak ada apa-apa. Anggi, Anggi. Tunggu sebentar, Anggi.